Nilai ini bahaya yang paling mencabar. Kita semua tahu dari segi isu-isunya, dari segi kepentingan untuk hala tuju negaranya, ya. Mencabar maknanya kita kena kerja kuat dan kita tak pernah kata kita boleh garanti sesuatu lah. Cuma kita berdasarkan apa yang kita nampak melalui gerak kerja yang terlakukan. Dua, yang utamanya di peringkat nasional kita dapati ada perubahan persepsi rakyat terhadap UMNO bahasa nasional. Nationally kita dapat lihat ada perubahan. Pada sama kita aku juga ada cabaran-cabaran lain lah, isu-isu yang dibangkitkan yang perlu kita tangani dengan lebih agresif lagi. Itu peringkat nasional. Peringkat negeri, kita, oleh kerana kita bermula daripada low base 6 kerusi state dan 2 kerusi parlimen, maka kita rasa itu yang apa tu, the lowest level lah, yang paling bawah sekali lah. So tidak ada jalan kecuali kita akan meningkat lah, itu kita yakin lah. Soalannya peningkatan setakat mana, bagaimana dan berapa, itu dari sisi lah. Jadi berdasarkan kepada kerja-kerja kami di bawah, akhir-akhir ini kita dapati bahawa program kita telah bertambah penerangan. We are more aggressive dan talking about UMNO. Yang keduanya, sambutan kepada program kita bertambah. Kehadiran lah sambutan tu. Ya. Jadi ini satu petanda yang baik. Dan pada masa yang sama, daripada pengamatan kami, sambutan kepada program kita bukan. Ini diakui oleh mereka juga. Ya. Bahawa kalau banding setahun lalu dengan hari ini, sambutan kepada program mereka khususnya ceramah tidaklah sehebat dulu, ya. Jadi berdasarkan ini semua, kita lebih positif. Calon ini hendaklah tidak ada terlibatan sebarang kontroversi. Itu mustahil. Tidak ada skandal, tidak ada kontroversi, dan ada jasa pada rakyat, ya. Setempat ke Kelantan ke Nusa. Kalau kita calon bermasalah hari pertama lagi, kita akan tak dapat apa tu, memikat hati rakyat. Kita tahu dalam setengah-setengah beberapa by-election lah. Kita buat by-election lah, you get the numbers 14 whatever, yeah. Yeah. Setengah tempat tu maknanya kita tahu, I don't have to mention the places. Hari pertama ni kita dah lemah semangat kerana calon tu tidak diterima. Jadi melihat pada keadaan nasional dan keadaan Kelantan, saya gembira kerana ada peningkatan. Tetapi yang penting ialah last month itu. Itu critical sekarang ni. Orang nak tengok siapa dia calon. Ini memerlukan tindakan yang tepat. Kalau silap, maka apa juga perancangan kita buat, apa juga kerja setakat ini akan terhapus. Begitu saja, kerana masanya perlu 2 minggu. Kalau 2 minggu calon kita tu ada isu masalah, maka ini akan mengambuslah segala peningkatan yang telah kita capai. Datuk, oleh demikian, tumpuan harus diberikan kepada pemilihan calon pemilihan yang tepat. Tidak ada calon tidak masalah, calon yang telah berjasa, yang boleh menerima sokongan daripada semua pihak, ya. Bukan saja UMNO, ya. Tapi atas pagar mustahak, ya. Umpamanya penerimaan oleh NGO, pegawai kerajaan mustahak. Calon itu umpamanya 2 kategori lah. Kalau calon itu diterima dan tidak masalah, awal ke lambat tak masalah, ya. Yang lambat yang ke masalah ini ialah orang-orang yang tidak dikenali, ya. Yep. Dan orang-orang kita yang ada masalah tapi kita tak tahu masalah, ya. Itu mungkin ada masalah. Jadi on balance, kita rasa kali ini awal sangat memang tak boleh lah, ya. Kan kita tak tahu kelang ayah bila. Jadi kalau sekarang umumkan, mungkin letih lah sampai kalau ada 5-6 bulan lagi masalah, kan. Jadi memang itu up. Kami kalau kata-kata sekarang diumumkan, masalahnya tak tahu bila pilihan raya nak diadakan. Jadi presiden itu. Jadi pada pandangan saya, dulu 1-2 hari sebelum nama calon kita tahu, itu memang
not fair lah. Itu dia, tak boleh. Maknanya mungkin seminggu, seminggu atau dua minggu sebelum tu. Tapi ini bergantung kepada, ialah tarikh. Yang penting ialah tarikh. Cuma presiden yang tahu. Tapi mungkin dua minggu sebelum apa tu diubahkan dewan. Ya, baik. Tapi kalau lalu awal dia memang tidak saya tak setuju lah. Tak bocor. Yang penting kena ada good mix ya daripada golongan yang apa tu senior dan yang baru ya. Kita saya nak maklumkan agak sukar juga ya untuk mendapat bilangan fresh faces yang mencukupi. Ada kalau tanya saya, kita kena ada good mix tapi kadang-kadang agak sukar juga untuk mendapat satu keadaan yang seimbang. Fresh face ni penting dalam pilihan raya, mana-mana pun biasanya lah, kita tengok sejarah ya, sejarahnya pilihan raya 1/3 lah kalau tengok nationally ya, maknanya orang-orang yang baru itu rule of thumb lah. Ini penting untuk menunjukkan rakyat bahawa kita sebuah parti yang hidup, yang dinamik, yang apa tu, dengar apa dia feedback daripada rakyat. Jadi kalau kita menunjukkan tokoh yang 100% tokoh yang sama, sudah pasti tidak akan terima baik rakyat. Dan ini akan menjejaskan peluang kita hari pertama lagi. Menteri Besar sekarang ni kita akui ada pengikutnya, pengikut tegar dan PAS sudah berjaya bina image. Tetapi sekarang ni 22 tahun lah. Kita yakin dalam UMNO bahawa rakyat Kelantan sudah pun buat nelayan lah tentang tokoh ketokohan besar ini. Satu, oleh kerana dalam satu, lama tempohnya ya, lama. Yang kedua, tak banyak nampak perubahan di Kelantan. Jadi apapun ketokohan masa lampau, PRU13 ikatan sudah berubah. Dia bukan orang sempurna. Dulu orang Kelantan ingat sini orang sempurna, tak boleh buat salah ya. Semuanya betul pada 100%. Ya. Sekarang ni dengan menantunya, peristiwa berkaitan apa panggil bazar tubuh di Kelantan, apa yang berlaku pada rakyat di Kelantan, pada air. Jadi ini semua menunjukkan beberapa perkara yang tak dapat ditangani oleh kerajaan negeri. Ya. Saya ada cadangan untuk jumpa beliau dan tarikhnya sedang diaturkan dan kita akan bincang apa peranan yang boleh dimainkan. Ya, kita memang kita tahu bahawa dalam beberapa perkara Ghazali tidak setuju dengan dasar parti ya, dasar parti. Of course kita dalam mana-mana organisasi ada yang pendirian yang berbeza, ini bukan biasa ya. Tapi yang pentingnya kita setia pada perjuangan, iaitu kita perjuangan untuk Melayu agama Islam negara UMNO, itu perjuangan kita. Dan setakat kita tahu dia masih setia dengan perjuangan.